Macam mana perkenalannya? Oh, itu sangat rumit dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama Salwin Channel di komunitas Vespa Extreme. Kita akan mengetahui lebih dekat seorang wanita bernama Yanti yang senantiasa setia mengikuti perkembangan kasus Kebo Gilang hingga berakhir Yanti. Perkara ini. Salwin Channel. Bapak masih ini. Sekarang jam berapa? Jam 12 lewat mungkin karena sudah azan. Baru bangun. Bukan baru bangun, tadinya tidak enak badan, jadi rebahan-rebahan itu. Tidur kan baru subuh tadi. Belum mandi berarti. Belum mandi berarti. Belum, baru nak mandi. Anak Vespa memang enggak masalah enggak mandi dah. Ah, itu tergantung sih. Kan aku mandi terus setiap hari. Berapa kali sehari mandi? Minimal sehari sekali lah. Siangnya. Iya, jangan enggak mandi. Tapi kalau WC-nya misalkan ini WC samping ini pasti mandi terus. Ngapa pindah sini? Biar deket sama Polsek itu. Iya, Polsek Citra Raya City, pindah di situ. Iya. Di sana berapa hari kemarin? Ada 2 minggu. Seminggu lebih lah, soalnya hari Rabu pindah. Hari ini apa nih? Hari Sabtu ya? Senin deh. Ya ada seminggu lebih di sini. Hari ini Senin. Lebih lah seminggu. Iya, lebih seminggu sudah. Almarhum meninggal hari Senin pagi. Iya. Apa rasanya di situ tinggal? Enak, keluarga di situ welcome. Mandi kan, biasanya kan kalau di masjid kan kalau keseringan mandi kan anak-anak kayak ini kan enggak disuruh kan, wong kan kadang ngelisi. Itu tidak malah. Oh, bebas mandi di situ ya di masjid ya? Iya. Walaupun ada pengurusnya di situ. Iya, kemarin kan ada. Negur-negur ada? Negur ramah malah dia. Oh, numpang mandi Pak gitu. Enak lah bersih terus di situ. Ini seberang itu tempat ngecas kan boleh kan ngecas ibu-ibu di situ baik kan dosa kan dosa ini apa namanya tuh geser ke sini juga kan karena pengen deket sama Polsek ini kan kalau dipanggil cepat biar tidak jauh kan. Iya kan. Oh, jadi videonya ditonton ibunya kan aku ngomong apa komennya ya. Takut mak kata tuh nontonlah kata video ini di YouTube-nya bapak ini. Oh iya, ditonton. Astaga, anak aku apa bukan katanya ini. Iya. Judulnya kan ini cewek artis apa anak Vespa judulnya. Video kan. Enggak ada tampang anak Vespa macam ini namanya? Iya. Video kan. Nah, ini sama-sama YouTuber Jambi. Dia meliput saya liput juga nih. Kami berdua inilah yang meliput kegiatan ini ya, Dak. Yang lain entah kemana. Tidak apa-apalah dari informasi yang kami dapatkan, karena ini bermanfaat ini. Terutama keluarga dari Sumatera Barat, penting. Dak, sudah tuh terus, siapa lagi? Hah? Ini enak logat asli Palembangnya, Nay. Masih lagi sama lupa, anak ngomong. Berarti ibumu mengizinkanlah kamu jalan-jalan nih. Awalnya enggak? Tapi udah biasa. Sudah berapa tahun enggak balik? Aku baru keluar tadi. Di rumah lama? Bulan 12, bulan 3 tadi aku keluar. Berapa bersaudara kamu? Banyak pak, bisa diajak main bola malah. Iya kok? Maknya satu? Iya, enggak. Itu campuran sih. Kamu anak berapa? Bungsu. Paling bungsu? Paling bungsu berkeliaran? Ano? Anak bungsu jadinya sama anak pertama kan pas. Apa gitu ya? Sama anak pertama ya? Ya dong. Sama anak pertama ya, Pak? Tidak ada anak ini. Apa? Ya masih ke polo anak ini. Tidak ada. Yanti, tengok sini dulu. Liku-liku ikut Vespa. Ada hal yang menyenangkan, ada yang tidak. Dari Fikri yang pasti. Yang menyenangkan siapa? Yang menyenangkan apa? Apa ya? Punya abang. Bikin senang. Mm-hmm. Dari segi ke
gimana cara kebersamaan, iya kayak gitu, kekompakan, pokoknya kadang saling support juga. Wah, pokoknya dikit, ini pokoknya ya masalah kekompakan itulah. Sama abang sudah lama? Satu bulan. Baru berapa bulan? Sebulan. Ketemu di mana? Jambi. KBSS. KBSS kemarin. Berarti kemarin dari Palembang ujangan? Hah? Cewek dewean berarti. Sendirian. Dan kamu ini dari Palembang tak kemarin? Dari KBBS. Dari Palembang kemarin umur berapa ya kami? Umur 30-an. Ke Jambi. Iya, bareng rombongannya itu juga kan. Pakai apa? Pakai sespan kemarin. Berapa kali mereka dalam HP? Termasuk si Mbak Yeni ini ya? Udah, dia belum dia. Kemarin uang 30-an apa uang berapaan kita kemarin kok? Iyalah. Sama bio. Mas Acil, Bang iyo. Acil juga serempaan ya. Iyo, itu sama yang satu tuh, serempak juga. Iya, ini dia nyusul. Udah tuh. Travel. Tiga pakai travel. Bukan anak Vespa kalau pakai travel. Hah? Kayo. Oh, kayo. Anak Vespa kayo. Iya. Sini nah, duduk nah. Sini pindah sini. Dapur lah sambil makan sini nah. Jangan. Ada tuh? Ada tuh. Misalnya di mana ya? Misa pas di acara lah. Selesai acara. Ya, pas misalnya di Pom Bintang 5. Di Pom Bintang 5. Misa rombongan ape jalan. Terus kami sebenarnya kami berempat jalan duluan. Siapa berempat? Kan ada saya span yang hilang kan, body saya span yang hilang. Jadi nyusul di mana tuh? Di Sri Gunung. Sri Gunung. Jadi pas nyusulnya balik lagi sudah bisa. Nah, yang lainnya BM-an kami berempat wong limo di dalam saya span itu. Sampai ke KBSS. Yo masih berlimo. Habis dari KBSS, saya spannya dikasih ke lagi sama yang rombongan budak Jawa itu. Kan bukan sespan kami, cuma make. KBS nya sudah selesai, tapi tidak balik-balik juga. Tapi ya emang niat aku nak arah naik kalau habis dari KBSS. Mau ke mana? Mau ke Padang? Tidak, kemarinnya nak Medan. Oh ya, Medan. Ini ketemu abang nih di mana? Di Jambi. Macam mana perkenalannya? Oh, itu sangat rumit dijelaskan. Bukan abang, Wak. A-A. Ketemu A, bolehlah ceritai. Biar mamanya nonton di rumah. Liku-liku ketemu A-A nih. Panjang itu, ada yang lupa juga. Nih, pemirsa A-A-nya nih. Baru Cipeti. Cinta lokasi ceritanya. Cinta lokasi. Apa? Cinta udah sengaja. Banyung. Sebelumnya udah kenal dah ya? Tidak kenal aku benar, tidak tahu kamu. Aku tidak kenal sama dia. Hah? Tidak kenal sama dia, tiba-tiba dia acara pengen ikut. Yang pertama narik siapa? Tidak ada. Kok sama koko pertamanya. Dia mau ikut tapi. Ini kemarin kan cuma pengen niatnya pengen jalan tapi tertahan kayak. Sunset itu jadilah dia bertolak. Sunset itu kan. Perkenalan 5 jam cuma Pak. Perkenalan 5 jam. Oh, jadi cerita-cerita 5 jam. Oke, termasuk PDKT itu, Pak.